Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tahun 4 hari ini kita akan tengok mengenai nombor bulat yang kita boleh bahagikan kepada dua lah. Yang pertama nombor genap, yang kedua nombor ganjil. Okey, mungkin ada yang pernah dengar dan ada juga yang tak pernah dengar apa itu nombor genap dan nombor ganjil lah. Okey. Untuk nombor genap, dia di ujung dia tu, ini nombor genap lah. Sifar 2, 4, 6 dan 8. Nombor ganjil pula 1, 3, 5, 7 dan 9. Ha, ini senang kena hafal lah. Yang 2, 4, 6, 8 macam sifar 2. Ha, 2 sifar 2, 4, 6, 8 itu nombor genap. Ha, ingat lah, genap. Dan nombor ganjil yang bukan sifar 2 tu lah. Okey, cara kita nak tahu nombor tu genap ataupun nombor tu ganjil, kita tengok nombor yang paling akhir untuk tentukan dia. Contohnya 428. Okey. 428. Kat mana kita nak tentukan dia tu nombor ganjil ataupun nombor genap? Satu. Yang paling akhir ini. Tengok nombor yang paling akhir. Ha, yang paling akhir tu, yang ni kita tak payah tengok pun tak apa. Kita tengok yang nombor 8. 8 ni kamu tengok balik, genap ke ganjil? Genap ke ganjil 8? Ke? Genap. Ha, jadi dia adalah nombor genap. Okey. Faham? Okey, tengok contoh yang nombor besar sikit. Ha? RM12,805. Okey, macam juga kata, kita tengok nombor ujung saja. Yang ni kita tak tengok pun tak apa. Okey, 5. Genap kan ganjil? Sini 5. Dan ganjil dia adalah nombor ganjil. Ha, senang je. Tak susah pun. Yang nak buat bagi susah. Okey, contoh soalan. Nyatakan nombor genap dari 200 hingga 210. Okey, nombor yang genap lah. Kita mula dengan 200. Apa tu? 201 genap tak? Tak. Dengan tu 200 terus pula. 202. 203 genap tak? Tak. Terus 204. Apa tu? 206. 208. 210. Ha, itu nombor genap. Okey. Contoh yang kedua. Tulis nombor genap ataupun nombor ganjil. Okey, tengok 78. Ha, 8. Nombor apa? Geh? Genap. Nombor genap. Okey. 4215. Tengok nombor berapa? 5. 5 ganjil ya genap. Nombor dan jil. Okey. 10,283. Tengok nombor 3. Nombor ganjil. 6 nombor genap. Okey. Boleh? Tutup je senang je. Okey, cuba jawab soalan ya. Assalamualaikum.